adik-adik, kita akan belajar lagi tentang hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Diketahui, logam litium dibakar di udara sampai terbentuk litium oksida atau Li2O. Yang ditanyakan adalah massa litium yang diperlukan agar terbentuk 15 gram Li2O. Yuk, kita jawab bersama-sama. Langkah pertama yaitu menentukan persamaan reaksi. Logam litium dibakar di udara dengan oksigen akan menghasilkan litium oksida atau Li2O. Ini persamaannya belum setara, maka kita harus mensetarakan, di mana O di sebelah kiri yaitu jumlah atomnya adalah 2, namun di sebelah kanan hanya 1, maka kita tambahkan menjadi 2 koefisiennya, sehingga Li akan menjadi 4. Maka kita akan tambahkan angka 4 di depan Li, maka persamaan ini sudah setara. Langkah kedua yaitu menghitung massa litium yang diperlukan. Massa litium oksida yang terbentuk yaitu 15 gram. Maka kita harus mencari MR Li2O, yaitu dengan rumus ARLi dikali dengan jumlah atom Li ditambah AR dari O dikali atom jumlah atom dari O. Karena unsur Li2O adalah terdiri dari Li dan O, maka ARLi adalah 7 dan jumlahnya adalah 2 atom. Kemudian untuk O, O ARnya adalah 16 dikali dengan atom O 1 jumlahnya. Jadi MRLi2O adalah 30 gram per mol. Untuk mencari mol Li2O yaitu dengan rumus massa dibagi dengan MR. Maka massanya diketahui 15 gram dan MR-nya yaitu 30. Jadi hasilnya adalah 0,5 mol. Selanjutnya mencari mol dari litium sendiri, yaitu dibuat perbandingan antara mol Li2O yang terbentuk dibagi N mol dari litium sendiri sama dengan mol litium oksida per mol litium pada persamaan reaksi. Sehingga didapatkan 0,5 per mol Li pada reaksi molnya Li2O adalah 2 dan Li adalah 4. Ini didapatkan dari koefisien ya, karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi didapatkan mol litium yaitu 1 mol. Selanjutnya mencari massa dari litium, yaitu dengan persamaan rumus mol dikali dengan AR dari litium sendiri. Telah didapatkan bahwa mol dari litium yaitu 1 mol dan AR dari litium adalah 7, sehingga massanya adalah 7 gram.
Jadi, jawaban yang benar pada pilihan jawaban adalah D, 7 gram. Terima kasih.